Panas tuh. Rolling. Action. Ye. Oke, okay, teman-teman. Jadi kita lihat di belakang kita ada rumah. Jadi kita bakalan pindah nanti di bulan Januari 2020. Ini masih pembangunan. Kita lihat-lihat di dalamnya aja ya. Ini jadi rumah ini kita bakal jadikan untuk ruang kerja. Terus ada tempat kantor juga, ada tempat studio juga, ada tempat tidur. Ya intinya lengkap. Jadi kita bakalan produksi-produksi video bakalan di rumah ini. Semoga aja nanti kedepannya bakalan ada job-job nanti kedepannya. Semoga aja lancar jika kita di rumah baru ini. Karena menurut orang Bali ya, dari aku sendiri, rumah kalau menghadap timur atau menghadap utara itu adalah rumah yang bagus. Iya. Karena menghadap timur itu termasuk yang kalau kita pagi-pagi kan kena cahaya matahari. Nah kalau kena cahaya matahari itu berarti segar gitu loh. Sama aja kayak bayi, kalau bayi kena sinar matahari pagi itu lebih bagus daripada kena sinar matahari sore. Yuk kita bakal lihat dalam-dalam kayak gitu. Let's go. Nah jadi yang di sini ini bakalan garasi teman-teman. Garasinya cukup gede banget. Ini muat dua mobil sih menurut aku. Satu. Oh satu mobil sama motor-motor nanti bakal masuk. Ada tamannya cuma sedikit doang tamannya. Ya kita masuk. Nah jadi ini kamar tamunya. Kamar tamunya nggak begitu besar tapi dia memanjang kan, memanjang banget. Jadi ini anak-anak ini tidur-tidur bakalan lari-lari kencang bakalan di sini. Jadi mungkin inilah sedikit impian rumah kita. Tapi ada kekurangannya. Belum ada kolam berenang gitu. Kita kan pengennya kolam berenang gitu kan biar siang-siang itu kalau panas kita tinggal nyembur. Jadi ini kamar yang pertama sini. Nah, ini kamar pertama itu kamar aku, nanti ada kamar mandinya di sini. Nanti biasa lemari yang aku bakal pasang di sini. Spray lagi kasur juga, AC karena itu panas banget. Kita ya, pake keren ya, ada ini ya. Apa? Apa namanya? Kamar mandi dalam kamar. Iya, cuma satu kamar sih yang ada kamar mandi. Sini dua, kamar mandi juga dua. Luas banget kamar mandi. Yuk kita move ke kamar sebelah. Ini udara sepatu kayak sepatu yang bagus. Udara sepatu bagus. Ini kamar yang kedua. Ini kamar yang kedua. Nah ini kamar yang kedua. Di sini rencananya aku bakalan bikin studio. Di sini background 1, background 2, background 3. Background 4. Ya ini aksesoris lah. Nah harus background 4 juga, nggak buat juga. Tapi bisa sih kalau pojok kita bikin 2 background jadi 1. Nantilah. Jadi ini bakalan kita bikin studio buat review-review produk, misalkan teman-teman ada yang mau endorse kita, terus foto-foto buat ya endorse promosi itu bakal di sini semua. Tapi ini bisa kok dua background ini sama-sama kayaknya. Tapi kalau untuk video kurang sih. Tapi bisa aja sih dibagi dua. Pake background pake ini satu, background ini satu. Bisa kok. Tempat studio buat video challenge-nya bisa di sini guys. Ya, kita bakalan langsung ke kamar sebelah. Jadi di sini tuh ada 4 kamar ya, 4 kamar, 3 kamar besar, 1 kamar kecil. Nah di sini kamar 1, ini kamar yang ketiga. Di sini nggak terlalu besar nih ya, nggak terlalu besar. Sama. Kayaknya sama. Sama. Iya kan. Sama. Jadi kamar ini bakal aku pakai buat kamar seperti biasa, kamar pribadi, kamar biasa. Jadi buat teman-teman misalkan keluarga ada yang menginap, teman-teman yang dari Jogja, dari siapapun yang menginap nanti bakalan di sini. Ya, beda kasur. Kenapa? Beda sama kamu. Masa sih? Iya, lebih besar dua-duanya. Iya kan? Ini 5. Berarti yang setengah 3, 4, 5, 4 setengah lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4. Jam 4 sama 6. Awas. Iya sendiri yang itu beres. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Bisa lah di sana. Benar. Eh benar studio sana. Lah itu terlalu besar di sana. Oh itu ya, bisa lah di sana guys. Apa ini buat kamar yang menginap aku bilang.
Let's go, kita langsung ke kamar yang lain. Nah iya. Ini katanya kamar untuk pembantu, cuma welcome to your room host room tour. Ini kantor. Ini kita pakai buat kantor, tempat editing. Jadi nanti visi yang pertama di sana, visi yang kedua di sini, maybe atau di sini sama di sini, terserah. Aku pakai dua visi nanti. Di sini juga meja kantor nanti buat si manajer kita buat kerja juga di sini, nggak boleh dia kerja kemana-mana. Aku jadi sini editing juga di sini, tapi apa kata makasih. Aku bakalan bikin set up kantorku yang sesuai sama keinginan aku di sini. Kalian lihat aja, itu pasti keren banget. Kamu suka banget. Next kita ke belakang. Nah, dapur. Di belakang ini ada dapur. Ini dapurnya juga luas banget. Nanti ini luas banget loh. Bisa buat kulkas. Colokannya di mana? Lah. Ini. Nah ini colokan. Tapi nanti kita lihatnya di sebelah sisi. Ya kan sama. Tapi kan beda posisi. Sama. Sama. Berarti dapurnya juga sebelah sini. Sebelah sini sama. Ini loh dapurnya sebelah kamar mandi ada dapur. Jadi di sini dapur mungkin di sini bisa taruh kulkas sama dispenser. Iya betul. Lebih gede lagi. Dispensernya ini lebih gede sih, space nya. Terus juga di sini bisa. Ya ini kamar mandi. Ini kamar mandi belakang satu. Ini di rumah ini tuh ada dua kamar mandi. Kamar yang mandi yang di kamarku tadi sama kamar di belakang buat tamu atau teman-teman juga. Di sini bisa space buat jemur. Jemur lah gitu. Biar nggak di depan. Iya, ini jemur. Di sini bisa sebenarnya kalau nggak ada tempat buat jemur, di sini bisa buat background loh. Jadi tembok kosong kita pakai buat background. Ini di kamarku loh, ini sebelahnya. Kosnya? Iya. Oh iya, sebelahnya kosnya aku. Jadi nanti aku mau pasang tangga di sini biar nggak mau terjauh, langsung naik tangga turun nih. Berarti dua beli tangga? Iya, sama sini. Ya nggak mau sok juga. Nggak juga. Sampai ntar aku naik tangga terus, penting aku muter aja. Jadi mungkin ini perkiraan jadinya sih Desember. Nah, tapi kan kalau kita biasanya pindah rumah itu kan harus ada hari baik. Kalau di Hindu itu, kalau di Bali itu harus kita nyari hari baik berdasarkan buku segala macam. Aku nggak ngerti. Pokoknya intinya hari baik kapanpun itu baru kita pindah ke rumah. Sebenarnya kamar kita, rumah kita yang di sebelah. Tapi karena belum, maksudnya belum jadi tekonya. Masih dibikin. Takutnya kalau kita ingat nanti jojos gitu. Jadi kita review yang di sini aja gitu. Tapi tadi kita udah izin buat syuting di sini. Bagus sih. Ya semoga aja di rumah ini kita nyaman, nggak terjadi apa-apa lagi seperti rumah kita yang pertama. Rezeki juga lancar. Rezeki juga lancar tentunya. Nanti bakal kita bakal perketat tentang aturan di sini juga loh. Kantor. Fungsinya apa, apa biar nggak keteteran juga. Gak. Listrik mahal banget sih. Iya. Oh, saya nggak banyak. Soalnya kita bakal masang AC berapa jenis? Semua kamar isi AC yang cuma 4. Dan 1, 2, 3, 4. Mati kan? Itu kalau hidup sehari keempat-empatnya 3 hari 100.000 udah habis. Nggak nyampe kayaknya. Orang 2 AC aja nggak nyampe seminggu 100.000. Ya aku bilang 3 hari bukan seminggu. 3 hari 100.000 udah habis. Makanya nanti harus diperirit juga, mungkin nanti bilanglah sama teman-teman juga. Mungkin kalau kantor itu bakalan hidup selama komputer nyala. Komputer nggak nyala mati. Studio juga digunakan pada waktunya kalau kita syuting juga bakalan nyala semua. Kamar tentunya bakalan nyala kalau malam hari. Jadi untuk basement, maksudnya untuk ngobrol-ngobrol kayaknya lebih ke ruang tamu. Nanti kita pasang ruangan-ruangan lebih ke private. Ya nanti setup juga kamar tamu guys. Nanti mungkin kita bakal pasang sofa, TV biar kita betah di kamar tamu, entah itu PS, entah itu apapun. Wow, the best pokoknya. Kalau kalian masuk ke sini ada lorong-lorong yang emang buat ada gaming lagi, space nonton, space PS. Wah, wow, ini pokoknya bakalan keren banget. Rumah idaman kita. Kayaknya di belakang belum ada taman, langsung kolam renang nyebur. Terus di belakang juga sanggah. Oh, itu the best kali. Cocok. Terus lantai 2 ada parkiran buat helikopter. Iya orang gila ya. Orang gila. Bu, rumah baru bu nih. Seneng? Sama Peter? Hah? Seneng? Nanti di sana aja. Iya nanti pada ini di belakang aja aku taruh. Gak boleh dia di sini. Kok gak boleh sembarangan. Gak boleh sembarangan. Oke, okay, guys, mungkin itu saja untuk vlog hari ini, rumah impian kita. Mungkin nanti kalau sudah selesai, terus kita udah pemasangan rehab semuanya, nanti kita bakalan bikin room tour. Ya, kita janji. Udah komplit semuanya.
kalau udah komplit jadi semuanya loh ya, mungkin butuh waktu lama juga sih karena kendala budget juga pasti bakalan gila banget sih. Intinya itu nanti kalau udah jadi semua kita bakal bikin room tour. Mungkin nanti kalian bisa request juga enaknya di kamar kamu kita pasang apa di sini biar kelihatan bagus juga. Kita bisa room tour cepat, bahkan Februari bisa asal tonton video kita terus setiap hari. Terus jadi kita juga banyak punya foto-foto gitu kan, foto-foto. Nah, enaknya itu pasang di mana guys? Di kamar tamu kan? Atau di kantor kan? Atau di mana gitu? Iya. Gak cocok juga sih ruang tamu itu space buat kayak gitu. Kalau di dapur aja itu aja di tempat itu yang belakang itu bagus. Kalau ruang tamu bagusnya foto kita berdua aja satu. Iya. Tidak harus di satu bagus. Foto kita berdua tuh udah dibikin sama di belakang sini. Iya. Cocok. Cocok kan? Cocok. Buat yang dua tuh Eran. Oh iya ini pas tuh bagus sekali. Nah itu saja teman-teman, jangan lupa buat like, comment, subscribe buat kita terus. Kutub Puspa. Next kita bakalan bikin room tour. Kita janji bakalan bikin kalau sudah jadi semua. Thank you. Bye bye. Pulang.